Sekarang gue yang jadi manusia berbaju kuning di sini karena ini benar-benar dingin guys, sumpah. I think it's like 15 degree now. Maybe. Ayo, okay. Yeah. Dia alergi bersin-bersin. Sedangkan gue alergi dingin, bentol-bentol gue kumat. Ruby Manguso. Rudy, it's not Ruby, Rudy. Ruby, it's me, and Rudy is my brother. Oh, okay. Okay, just talking anything. Я, блядь, даже не понимаю, на что здесь надо нажимать. Okay? I feel like we just watching a football and they're just supporting real. Yeah, but these people, they are waiting for the taxi. Look at them. They are not waiting a bus. They're not waiting a tram because tram is the track. I can order Yandex. Oh, okay. We can try. Oh, akhirnya bisa diorder guys. No, I need to another spot. We have to stop. No, here. No. Let's go. Oh my god, all those people. Oh shit, it's so freezing cold. It's like 2 a.m. in the morning. Oh, there are no cars. Hey guys, ini aku lagi makan di restoran modelnya kayak Singapura gitu, namanya Mr. Lee. Nanti aku kasih lihat videonya kayak gimana. Nah, karena di sini di Serbia sekarang makin dingin guys, jadi cuacanya bener-bener. Tahu nggak sih? Tadi aku kan lagi lihat-lihat ini mie instan. Aku masih di tempat Mr. Lee. Waktu gua noleh ke sini, gua kaget sampai jantung gua mau jatuh anjir. Ada cowok ganteng banget, mirip banget sama Nicola. Waktu gua buang muka, gua lihat. Jadi dia tadi ke arah sana guys. Aku masih kelihatan apa bajunya. Ih sumpah loh. Oh my god. Dia kayaknya belok ke kanan deh. Ganteng banget sumpah. This is Phoebe. Hi. Hey. Well done. Topli trag na usnama, miris blag u grudima, sve me na tebe podseća. Noćas izništavila, opet kreće lavina, srce moje predoseća. Sneg mi donosi zlo. Gue tadi minta obat sakit kepala ya. Gue dikasih obat paracetamol gedenya segini guys. Ternyata ini minumnya kayak Redoxon. Dan gue bisa minum air putihnya di tap water. Ih, jorok sih. Bangun tidur karena aku lapar. Aku mau makan steak di tempat aku dinner sama Pak Dokter kemarin guys. Di depannya gereja ini. Restorannya rame banget deh. Terus sweaternya di sini ganteng-ganteng. Ini bagian dalam. Karena aku mau pergi. Toiletnya guys. Sekalian aja aku bikin video pelan-pelan. Hai. Tuh, orang sini tuh kayak gini guys. Udah kayak brother. Nah ini aku dua kali pergi ke restoran ini guys. Ini posisinya pas banget di gereja ini. Dan ini tempatnya rame banget. Aku pesen steak ini guys. Sekitar berapa ya harganya? Guys, di sini 10:30. Nah, aku baru bangun. Aku baru lihat hasil polling kemarin. Ternyata nomor 1 yang menang. Nomor 1 itu yang traveling sama temen tapi keliling dunia walaupun budget pas-pasan. Aku maunya kayak gitu. Daripada cuma satu negara, guys. Sama keluarga sih, tapi luxury.
Eh sini aku lagi ada di tempatnya misteri lagi. Aku berharap semoga cowok yang mirip sama Nicola kemarin lewat lagi guys. Nah barusan yang aku chattingan sama pak pengacara. Aduh guys gimana sih kalian follow dia, 100 orang follow dia. Padahal aku udah sembunyiin namanya loh. Takut dia guys. Gue sampai sekarang gak bisa berhenti ngakak gear. Kalian tahu kan ini hari Jumat. Hari ini pasti seru banget. Tapi aku gak akan mau posting di public story lagi. Karena ternyata cowok-cowok gue tuh punya fake account semua. Gue aja nih gak punya loh fake account. Ternyata cowok-cowok termasuk pak pengacara tadi punya fake account. Jir gue. Nah ini sekarang di sini jam 2 guys. Aku baru ingat kalau brother aku si Zoma orang Serbia di ulang tahun hari ini dan kita bakal ngerayain di rumah acaranya seperti Serbian traditional birthday party. Nah kayak apa seru banget nih pasti jam 9 nanti kita. Nah petualangan gue untuk weekend ini kan hari Jumat nih pasti seru banget. Gak cuman gue bakalan posting di close friend aja. Kalian yang mau gue bakal add, aku gak tahu maksimal berapa, mungkin cuma 100 orang. Dan akun gue Instagram bakal gue privatein hari ini guys. Oh kita harus foto video jungkir balik pokoknya satu restoran mau gua ajak kenalan semua. Gak apa-apa. Eh cowoknya ganteng-ganteng anjir pakai hem semua. Ini si An aja ke we. Ini juga ganteng, ini cantik. Yang lain bling-bling, semua gayanya Gatsby style, Gatsby party tonight. Cuman gue aja. Dia pakai sandal sih. Oh iya, ada guys, cowoknya di sini guys, ganteng-ganteng pakai hem lengan panjang semua. Aduh, rahim Eke bergetar. Rahimku bergetar. Tuh guys, aduh. Kagak ada orang kere di sini guys. Ini semuanya luxury. Ini orang-orang yang datang di sini nih semuanya prepare. Kita prepare-nya cuman 1 jam sebelum. Kalau sama gue selalu mendadak-mendadak come, begini guys. Like selalu surprise. Iya. Ini table kita. Liatin gua dapat tempat duduknya bagus banget di samping stay. Memang enggak yang paling depan ya, itu kayaknya VIP. Wow, guys. Waiternya guys. Nah, kita mau order makanan. Dia datang starternya dulu, guys. Tuh. Waiternya. Ini view-nya aku di resto ini. Jadi kabar resto-nya ternyata dimulai jam 10. Nah, follower-follower, ini banyak yang suka tanya, gimana sih kak traveling? Tapi aku gak bisa bahasa Inggris. Bisa guys, ini temen gue, An, ini udah traveling 42 negara. Dan dia masih ada kesulitan pakai bahasa Inggris dan dia pakai Google Translate guys. Wah, ini kayaknya dia paham. Do you understand the menu? No. But don't worry. Okay. Traveling with me. Okay. Oh, dia translate. Welcome to Sumer. Yes. Jadi dari tadi itu kita pesennya sama guys. Kita pesennya salmon. Bertiga pesennya sama. Tika sama An, we got the same menu. Gila nggak?
see guys. Eh, gue juga mau live ya. Thank you.